Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan admin channel Hamizan. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini admin akan berikan tutorial yaitu cara mempercepat kinerja laptop atau PC atau bisa kita sebut cara cepat mematikan atau menghidupkan laptop yang kita gunakan. Oke, seperti apa tutorialnya? Simak saja video ini sampai selesai. Oke. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sangat. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, jika kita mempunyai laptop atau PC yang kita gunakan dan kita ingin misalnya ini ya, misalnya kita mau menghidupkan laptop atau PC, dia itu hidupnya terlalu lama atau saat mematikannya juga itu lama sekali, bisa membutuhkan waktu sampai 30 detik atau 1 menit. Oke, untuk mengatasi hal seperti itu, di sini saya akan memberikan tutorialnya atau tipsnya yang bisa teman-teman praktekkan pada komputer atau PC yang digunakan. Oke, yang pertama teman-teman silahkan tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Oke, kita tekan tombol Windows plus R pada keyboard. Nah, maka dia akan keluar jendela run seperti ini. Nah, di sini di jendela run ini silahkan teman-teman klik regedit. Oke, seperti ini regedit. Lalu bisa tekan OK atau tekan enter. Oke, kita akan tunggu. Nah, jika keluar tulisan seperti ini, teman-teman silahkan saja klik yes. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini sudah terlihat menu atau jendela. Saya besarkan dulu. Nah, di sini kita lihat registry editor. Nah, di registry editor di sini kita tidak sembarang mengedit atau mengubah. Nanti kalau salah edit atau mengubah settingan di sini, maka kinerja atau laptop Anda tidak bagus atau malah semakin rusak. Maka ikutilah tutorial yang saya berikan ini dengan teliti dan dipahami secara pelan-pelan. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan di sini cuma dua, yang ada di Hike Current User dan Hike Local Match yang ini. Oke, yang pertama teman, kita di sini untuk mempercepat menghidupkan, maksudnya untuk mempercepat atau menampilkan Windows atau menu yang ada di laptop kita. Oke, kita klik tanda panah seperti ini. Ya, kita klik di sini Hike Current User. Kita klik teman-teman. Nah, di sini banyak sekali menunya. Teman-teman silahkan klik tanda panah Control Panel ini. Nah, setelah di Control Panel, teman-teman klik Desktop. Nih, langsung saja teman-teman klik desktop. Nah, kita pindah ke jendela sebelah kanan di sini. Oke, kita geser ke bawah teman-teman. Nah, di sini kita cari yang namanya menu show delay yang ini. Nih teman-teman, menu show delay. Teman-teman silahkan double klik. Nah, maka dia akan keluar edit string seperti ini, jendela edit string seperti ini. Teman-teman bisa ubah value datanya 400 ini menjadi yang terkecil, misalnya 5 saya di sini. Saya taruh 5 ini untuk mempercepat atau menampilkan menu-menu yang ada di atau gambar yang ada di desktop kita. Oke, setelah kita ubah seperti ini, kita klik OK.
Ini kita minimize kembali seperti ini, teman-teman. Dan ini fungsinya untuk mempercepat tampilan Windows kita, oke? Setelah itu kita ke yang ini, HKEX Local Match yang ini ya. Kita maaf teman-teman, ini bahasa Inggris saya ini kurang bagus ini. Oke, kita lanjut ini, kita klik yang ini ya. HKEX Local Match ini. Kita klik tanda panahnya. Lalu kita pilih sistem tanda panahnya ini, teman-teman. Guys, maaf teman-teman. Oh iya benar di sini. Current control set benar ini, teman. Kita pilih sistem. Kita pilih yang ini tanda panah control set 01. Seperti ini. Pilih yang ini, kita klik control langsung, teman-teman klik control ya. Saya ulang kembali, teman-teman. Biar mengerti. Dan ini ya. Ini fungsinya untuk mempercepat atau mematikan laptop yang kita gunakan biar tidak lama saat dimatikan. Oke, kita klik tanda panahnya. Lalu pilih sistem ini tanda panahnya. Lalu kita pilih tanda panah di control set 001. Seperti ini. Lalu kita pilih control. Oke. Teman-teman pilih control yang pertama HKEX Local Machine. Lalu pilih tanda panah sistem, lalu pilih tanda panah control set, lalu pilih control. Nah, di sini kita ke sebelah kanan, teman-teman. Oke, kita ke sebelah kanan di sini. Lalu kita double klik pada white to kill service team out. Oke, teman-teman bisa double klik di sini white to kill service team up ini, kita double klik teman-teman. Oke, seperti ini kita ubah lagi menjadi angka yang terkecil, teman-teman. Saya pilih angka 5. Nah, di sini fungsinya untuk mempercepat mematikan laptop atau komputer kita. Oke, maksudnya teman-teman kita klik di sini. Setelah kita klik OK, nah maka dia akan berubah seperti ini. Nah, untuk merasakan hasil yang sudah kita ubah ini, teman-teman bisa restart laptop atau PC yang digunakan. Oke, jadi jangan ubah selain yang saya praktekkan di sini, karena nanti akan mengakibatkan komputer atau PC yang teman-teman gunakan bisa merubah sistem pada komputernya. Oke, buat teman-teman, semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan yang baru menemukan channel Hamizan ini, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan. Oke, sekali lagi buat teman-teman, ini tutorial yang saya berikan, silahkan ditonton secara perlahan dan jangan mengubah sistem selain yang saya praktikkan atau saya contohkan, karena akan berakibat fatal pada kinerja laptop atau komputer teman-teman. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Oke.